Momen apa yang tidak bisa dilupakan dari Om Dik? Ya saat motret dia itu tadi saya lupa masukin film. Udah berapa exposure saya lupa masukin film. Saya pikir ini ada yang aneh nih. Apa yang aneh ya? Kok ada yang kurang? Pas saya lihat, belum dimasukin. Ya, alhamdulillah karena Allah, aku terpilih menjadi orang yang pernah bersama motret dia ya. Waktu itu bikin cover album terakhir dia. Dan sejarahnya cukup panjang ya, karena dia cantik luar biasa, rendah hati. Sehingga ketika saya memotret dia, lupa juga naruh filmnya. Saking terpananya tuh, kayak orang melihat beruang yang gak bisa lari kemana-mana langsung. Bukan karena kecantikannya aja, tapi karena ketulusan, karena apa ya, dia bintang ya, bintang kehidupan lah ya. Begitulah nasibnya lagunya ya, seperti itu dinyanyikan juga seperti itu. Ya karena aku kan fotografer, fotografer, maka Iwan Fals, Rio Ribels, Atik Sibi, Kahitna, Krisdayanti, Wong 2014 tuh, Indra Lesmana, Sofi Lacuba ya, dan dia adalah salah satu yang datang ke rumah kala itu. Sebagaimananya lah ya, fotografer dengan modelnya kita mengarahkan, memberi arahan apa-apa, karena kita kan tahu itu buat cover kaset, jadi harus ada bacaan judul album sama dia gitu kan, terus kebutuhan di lembaran dalamnya gitu. Jadi sebatas itu aku jadi bisa mendirect dia, gak macem-macem juga karena ini cover kaset, CD, poster, dan promo-promo yang lain. Momen apa yang tidak bisa dilupakan dari Om Dik? Ya saat motret dia itu tadi saya lupa masukin film. Udah berapa exposure saya lupa masukin film. Saya pikir ini ada yang aneh nih. Apa yang aneh ya? Kok ada yang kurang? Pas saya lihat, belum dimasukin. Sosok Nike itu sebenarnya seperti apa Om? Yang Om kenal? Gitu. Ya yang pasti dia cantik. Cantik sudah pasti ya. Dan kedua dia orang yang cantik rendah hati itu jarang ya, dan dia ada punya kepribadian, sifat berbaginya dia. Kita nggak pernah tahu, tahu dia punya anak yatim piatu. Itulah yang menjaga, ketika kita memelihara anak naungan, pastilah kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kok ada yang kurang? Pas saya lihat, belum dimasukin filmnya kan gitu. Ya lucu, naif juga ya. Akhirnya saya bilang sama Nike, Nik, gimana pas mau pulang nih, gimana kalau kita foto pakai baju yang tadi yang awal gitu. Padahal ya itu belum difoto. Iya. Tadi belum difoto, memang belum difoto ya. Belum difoto ya. Emang. Tapi emang tidak ada kemarahan sekali di dia. Enggak ada sifat marah gitu. Enggak, dia orang beda. Sempat terpikir kan enggak waktu itu sama Nika almarhum untuk berkolaborasi dengan lagu di TikTok? Belum, saat itu saya belum menyatakan diri saya pencipta lagu, bisa nyanyi, belum. Saya masih total sebagai seorang desain grafis untuk cover kaset. Pemirsa, demikian kabar terbaru dari dunia hiburan tanah air. Jangan lupa like, komen, dan subscribe SG Entertainment untuk menyaksikan video-video selanjutnya. Sampai jumpa!